ini, dan yang ini. Wah, keren-keren banget ya jersey-nya. Ini semua ada di acara kontes display jersey MCFC atau Manchester City Football Club. Yuhu, ini merupakan koleksi dari para kolektor maupun anggota Manchester City Supporter Club Indonesia yang langka dan unik. Yes, para kolektor jersey Manchester City FC ini akhirnya berkumpul dan bersilaturahmi di acara kontes display jersey MCFC. Yuk, intip lagi yuk, ada apa aja ya? Sebenarnya ini semuanya dapetnya susah karena ini player issue ya. Jadi beda sama yang di pasaran, jadi yang replika. Oke. Nah, apalagi ini Lamelo juara City 2019. Jangan gue lah. Terima kasih gue. Banyak kan. Tapi yang paling gue suka sih yang tahun 2019. Motifnya kan begini kayak ular. Detailnya player issue ya. Eits, ada lagi nih, kepunyaan Iki yang merupakan anggota chapter Tangerang. Kali ini dia mengeluarkan koleksi Boys in Blue. Kebetulan saya anak saya itu dari umur baru lahir tuh udah saya beliin jersey dari yang klasik sampai yang terbaru ya udah saya siapin buat dia semua. Jadi tema kali ini ya kebetulan pakai punya dia aja sih. Yang susah sih ini ya. Ini kebetulan home 95. Ya untuk kategori anak-anak umur segini sih emang masih susah. Udah gitu kebetulan pas event trophy tour kemarin anaknya masih minta tanda tangan ke Paul Dicoknya langsung. Jadi menurut saya ini paling istimewa di antara semuanya. Tujuan dari kontes display jersey MCFC ini untuk saling sharing dan berbagi cerita tentang koleksinya. Dan yang utama adalah saling mempererat silaturahmi sesama anggota Manchester City Supporter Club Indonesia dari seluruh chapter di Jabodetabek.